8.800 paket sembako bantuan COVID-19 dibagikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, alumni Akabri 88 juga mengadakan donor darah. Bantuan sembako dan donor darah sebagai bagian dari hari ulang tahun Akabri Angkatan 88 ke-32 di pangkalan Kolin Lamil, Jakarta pagi tadi. Kegiatan sosial berupa pembagian paket sembako dari 4 instansi, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga Polri. Paket didistribusikan dengan kapal, mobil, hingga pesawat.